Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tetamu tak diundang. So inilah dia baju Harimau Malaya yang baru dilancarkan. So kita tunjuk form dulu. Kita dapat baju ni daripada kawan kita Hisham, channel Chris. Dia beli baju ni. Dia sponsor apa? Memang dia beli dua lay baju ni. Satu selai aku tak tahu harga dia berapa. $299. Selai. Selai. So selai $299 hanya ada di Al Ehsan dan outlet Sport, tak silap lah. Dekat kedai-kedai Nike. Nah, tapi kebanyakan Al Ehsan lah. JC Home, dia punya main color dia adalah kuning. Lepas tu dia berkola. Berkola hitam, berkancing hitam. Kancing ke butang? Butang. Butang pun boleh. Tak boleh. So dia punya lengan dia bukan fully black. Dia dia setengah black. Aku berwasan ada jalur macam getas tu seluar. Oh, style ni. Dia ada V kat situ. V. Tak tahu dia ni stretch ke? Tak sangat-sangat stretchable. Dia macam design dia je ni. Design dia. So aku pasal dia punya design dia banyak VV lah. Kita tengok kat belakang ni V. Nampak V tak? V. Ha, nampak V. Nampak dia punya dia ada, aku tak tahu dia panggil apa benda ni. Dia ada cutting dekat lengan dia V juga. Sama lah, cakap tempat lain kita tengok. Ha, kita tengok dekat tepi dia. Tepi dia bukan straight line lah. Tepi dia ini getah ke? Aku teringat logo bukan, dia bukan getah. Logo dia getah. Dia stretchable lah sikit. So aku tak tahu kalau pakai ni memang dia fit badan tak? Fit badan lah. Kalau fit badan ni. Kalau trend kita kan, kita yang badan-badan sador ni kalau kita pakai ni dia fit lah. Mm-hmm. Aku teringat satu brand lain lah. Brand apa? Brand apa tu? Lotto. Ha, kalau jadi macam ni dekat Lotto lah, kalau dekat ni jadi Lotto lah. Ha, Lotto. Okay, tu adalah JC. Kita tengok dia ada tag kat sini. Fabric move sweat from your skin and feature highly breathable construction to help you stay dry and comfortable. So dia ada dry fit technology lah. Ini kain yang biasa lah aku rasa untuk JC. Kan ada lain sikit aku rasa. Sama lah. So ini memang kain JC. Cuma dia berkola. Aku rasa JC ni bukan setakat masuk padang, masuk office pun boleh pakai kak. Okay, itu JC yang pertama. JC Home. Logo, jangan dilupakan logo FAM. Trademark. Ni. Okay. Ni JC Away. JC Away, nampak macam banyak ke warna hitam lah. Banyak warna hitam dan berbelang kuning. Yelah, sebab so, yang ni pun dah banyak kuning. Ya, ada lah kontra dia tu di antara JC nombor 1, okay. JC Home dengan JC Away. Dia yang color dia ada juga V-shape. Okay. V-shape ni yang mengingatkan aku kepada macam itulah. Untuk kita panggil macam JC Bidang lah, ada V tu dulu tu ni. Betul. Okay, daripada tepi sama juga macam Home. Okay, tepi punya corak sama macam Home. Yep. Design dia. Dia ada design dia. Dia bukan straight line. Dia pakai corak yang macam ni dan material dia, macam getah sikit. Flash. Okay, flash. Untuk JC Away ni, dia round neck. Dan sama juga, dia ada logo Nike, dia ada logo FAM. Macam tadi kita tengok logo Nike ni kali hitam. Tapi untuk yang Away, Nike punya logo kali kuning. Yep. So, stripe dia stripe yang mengiring. Basically, kita cuma ceritakan ciri-ciri JC je lah. Dia punya falsafah pembinaan dia, kita tak apa nak tahu sangat. Macam dia punya V-shape, macam dia punya stripe. Color kita tahu lah, Harimau Malaya. Dan kalau kita tengok dekat lengan, apa? Lengan dia pun sama juga. Dia ada V kat sini. Ini dikekalkan pattern macam sama dengan JC Home. Ha. Semua dekat lengan ada benda V kecil. The V. So dia tak tahu apa nama benda ni orang panggil, tak tahu, tapi nampak dia bentuk V lah. Ha. Sama juga ini dia tambah sikit dekat collar. Collar dekat bahagian belakang collar ada nampak juga V tu. Mungkin kalau dah macam skor-skor menang-menang habuan orang tahu apa nak. Ni rasanya lebih kepada design lah, corak-corak lah. Nak bagi nampak lain dari yang lain. Untuk aku lah, kalau falsafah apa collar ni, aku suka V kat sini. So itu yang common lah. Tapi yang ni dia buat V sikit kat belakang. Tapi dia round neck.
Tapi, itulah dia. Tapi ramai orang tak suka lah V, V collar ni. Main tak suka? Orang suka round neck lagi daripada V. Sebab, so, mungkin sebab dia cantik tu subjektif lah. Kalau macam setengah orang dia suka taklah, macam, macam V tu kadang V. Macam lebih kepada ni, better orang pakai Ronet lebih betul-betul lerak. Kan? Tu? Yep. Okay. Ni sama dia ada. Ini lah. Ah, sama juga macam JC Home, dia ada engineered Nike ni. Tang belakang dia base hitam, dia stripe dia kat bawah aja. So mungkin nanti nombor nama kat sini lah. Ha, nombor kat atas ni, bawah dia strike. Tengok benda ni mungkin tempat boleh masuk angin juga ni rasanya. Sebab dia jarang-jarang kan, nampak kalau nampak, kalau nampak lah dia jarang-jarang mungkin beli untuk pengudaraan lah kan. Yalah, dia panggil, dia panggil ni, kalau kita tengok tag pun breathable. Ah, oh, breathable, yes, breathable. Yes, yes, yes. So ada angin, ada ada pengudaraan lah. Ah, itu tak panas lah pakai baju ni. Kita tahu pun kalau, aku rasa kalau cuaca Malaysia ni paling best dia bukan cotton. Bagi aku, aku suka JC. Pakai JC. Ya, betul. Untuk harian aku. Macam aku suka JC juga. Cotton macam mana tak panas cepat peluh. Ya, cepat peluh dan ni lah. Kalau kalau orang macam kuat peluh, dia akan naik garam. Dia akan ada apa, dia akan nampak macam putih-putih. Tambah-tambah kalau baju hitam. Garam peluh tu. So, lepas ni kita tak payah nak buat beli garam. So, baju JC sesuai lah. Kita rasa baju-baju yang, baju ini kalau pakai hari-hari pun pergi market, aku rasa orang proud of lah. Ya, proud lah. Tapi mana ada orang pakai baju Malaysia yang orang tak proud kan? So, bila saja pakai baju Harimau Malaya, kat mana saja pun kita patutnya kita proud lah. Sebab ini, ini baju yang, baju melambangkan negara kita. Yep. So, kalau ikut statement FAM pun, dia pun kata, JC, ya, JC penting. JC penting, tapi yang lebih penting adalah perlawanan-perlawanan selepas ini. Sebagai penyokong-penyokong Harimau Malaya, kita sokong. Harimau Malaya akan bertemu dengan UAE. Bertemu dengan UAE untuk perlawanan kelayakan Piala Dunia 2022 dengan kelayakan Asian Cup 2023. Kita harapkan yang terbaik. Kita harapkan momentum Harimau Malaya macam hari itu, macam sebelum pandemik, kuat macam hari itu. Peringat juga. Kita ni lah, kita semua satu lagi, kita semua tolong mendoakan untuk Syafiq Ahmad. Betul. Dia juga merupakan player Malaysia. Yep. Kita mendoakan Syafiq Ahmad terus kuat untuk menghadapi dugaan hidup yang kita sendiri tak dapat bayangkan lah dugaan dia macam mana dia nak tanggung berita tu. So, kita harap yang terbaik untuk Harimau Malaya. Bulan 3 lawan UAE. Go Harimau Malaya. Harimau Malaya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.